Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Nama Budaya. Salam Kebajikan. Saya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir bergabung dalam ruang Zoom meeting ini dan juga kepada Bapak Ibu dosen bagian Hukum internasional Universitas Patimura dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura. Saat ini kita sudah masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara MC kita, yaitu berkaitan dengan. Penerapan prinsip pembedaan dalam perang modern dan perkembangan isu-isu terkini. Materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Jenderal Domingus Pakel Esos MMSI dan yang kedua dibawakan oleh Ibu Ursula Natali Longguran SH dan yang ketiga dibawakan oleh Dr Jaiyewatimena LLM. Adapun aturan dalam seminar kali ini. Untuk para narasumber, diberi waktu 15 sampai 20 menit untuk pemataran materi, masing-masing materi. Kemudian setelah selesai ketiga materi yang disampaikan, baru kita akan masuk pada sesi tanya-jawab oleh para peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Jenderal Domingus Pakel SS MMSI dan izinkan saya untuk membaca sekilas CV beliau karena kalau tak kenal maka tak sayang. Data pribadi beliau bernama lengkap Domingus Pakel dengan gelar SSos MMSI. Tempat tanggal lahir Leni Tunusa Laut 15 Mei 1967 pekerjaan beliau sebagai TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Sudah menikah dan memiliki tiga orang anak. Beralamat saat ini di Perumahan Puri Jaya Blok FRT 2 RW 07 Jati Cempaka. Dan pendidikan beliau yang terakhir yaitu strata 2 dan militer sebagai seskuad. Penugasan beliau selama di luar negeri, mulai dari Australia sampai Australia, Korea Selatan, Kroasia, Prancis, dan Belanda, sehingga pengalamannya sudah sangat luar biasa ya. Dan jabatan terakhir saat ini adalah beliau sebagai Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandi BSSN. Untuk itu, kepada Bapak Jenderal, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, selamat siang Ibu. Mohon maaf, sepertinya tadi Pak Deputi sudah uh, join, tapi sepertinya sudah live kembali. Izin, tadi kami diminta beliau untuk menggantikan beliau untuk memaparkan materi terkait dengan perkembangan keamanan di dunia sebar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip humaniter tadi. Baik, izin uh, ibu uh, sebelumnya. Uh, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Mohon izin memperkenalkan memperkenalkan diri. Uh, nama saya Taufik Arianto. Uh, Bapak Ibu sekalian, uh, saya adalah Sandiman Madia di direktorat Operasi Keamanan Siber. Uh, salah satu direktorat yang ada di bawah deputi bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi. Saat ini saya juga ber memiliki tugas selaku ketua tim tanggap insiden siber nasional di badan siber dan sandi negara uh, sebelumnya kami ucapkan Terima kasih dan salam hormat dari daripada putih karena beliau uh, tadi sudah join namun seperti tadi ada kendala uh, saya diminta untuk menggantikan uh, yang terhormat Bapak dekan Fakultas Hukum uh, Universitas Patimura atau yang mewakili yang terhormat Bapak, bapak, ibu, para dosen, dan juga rekan-rekan uh, mahasiswa dan mahasiswi Universitas uh, Fakultas Hukum Universitas Patimura, uh, Siang hari ini, saya izin uh, share sedikit terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip uh, penerapan pembedaan dalam perang, khususnya di isu, -isu terkini, terkait dengan keamanan siber yang uh, sudah menjadi uh, keamanan yang menjadi fokus, gitu. selain dengan keamanan di, di darat, laut, dan udara. Izin uh, pada panitia, apakah kami bisa share screen untuk menyampaikan materi? Bisa Pak, oh, ya Oke, okay. baik, siap. Izin, apakah sudah terlihat Ibu uh, share screen saya? Sudah Pak, terlihat jelas. Oh ya, terlihat jelas ya. Baik Ibu, uh, baik uh, Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati izinkan saya untuk menyampaikan materi yang uh, tadinya awalnya akan disampaikan oleh Bapak Deputi II Bapak Dominus Pakel, kemudian beliau ada penugasan dari pimpinan seperti tadi yang saya sampaikan. Ijin uh, terkait dengan penerapan dari prinsip-prinsip pembedaan -prinsip, uh, dalam perang khususnya terkait dengan modernisasi dan pengembangan isu-isu terkini. Berikut ada beberapa hal yang ingin kami share itu sebagai bahan diskusi awal nantinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, kita tahu Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mengamanatkan bahwa data adalah suatu emas baru yang ada di Indonesia, suatu kekayaan baru yang ada di, di, di dunia saat ini. Kita tahu data adalah suatu, uh, suatu yang sangat berharga saat ini, sehingga keamanan dari data yang kita miliki maupun yang kita kelola saat ini harus menjadi fokus juga dalam pengamanannya. Tidak hanya kita memproduksi data, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana pengelolaan dari data-data tersebut. Sehingga uh, pada tahun 2020, uh, Presiden menetapkan uh, Perpres, gitu pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, yang merupakan kolaborasi dari beberapa institusi, yaitu dari lembaga Sandi Negara, kemudian Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta IDCRT atau Indonesia Computer Security Incident Response Team on Teknologi Informasi. Kemudian uh, di tahun 2021 organisasi uh, BSSN dengan struktur yang lama dilakukan revisi berdasarkan Perpres nomor 28 tahun 2021 tentang BSSN. Pada perpres tersebut itu dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara adalah melakukan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintah di Mana tugas utamanya adalah melakukan koordinasi kepada seluruh sumber daya keamanan siber yang ada di Indonesia untuk membentuk keamanan siber yang handal di Indonesia. Nah, bagaimana latar belakang pembentukan BSSN tersebut ini tidak terlepas dari dinamika luang lingkup strategis yang ada di dunia saat ini. Kita tahu saat ini sudah terjadi konflik di uh, Ukraina dengan Rusia yang masih terus berjalan. Kemudian juga adanya uh, kompetisi global antara China dan Amerika serta adanya upaya untuk menguasai wilayah tenggara di uh, kawasan Asia. Inilah yang uh, terus menjadi uh, perhatian dari dunia saat ini juga di mana juga teknologi-teknologi dimanfaatkan untuk. Uh, Da, me, membantu atau terus memperkeruh dari isu-isu global ini. Kita tahu di sini ada juga upaya proxy war yang dilakukan dari pihak-pihak tertentu untuk menyerang uh, pihak lainnya tanpa diketahui atau tanpa mereka harus uh, ikut langsung dari uh, proxy war yang mereka lakukan saat ini. Nah inilah. Uh, dinamika lingkungan strategis yang mungkin uh, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah mengetahui kondisi global yang sedang kita alami saat ini. Lalu uh, di Indonesia sendiri khususnya terkait dengan ruang uh, ruang umum dari uh, ruang siber yang ada di Indonesia secara garis besar seperti ini Bapak Ibu sekalian peserta seminar nasional yang kami yang kami hormati, uh, Indonesia saat ini memiliki traffic Total traffic internet yang ada di Indonesia itu sebesar 30 terabyte itu hitungan perhariannya, di mana uh, 224 terabyte adalah uh, traffic internasional dan juga domestiknya adalah 6 terabyte. Kalau kita melihat dari kondisi uh, ruang siber ada di Indonesia saat ini, ini terdiri secara keseluruhan terdiri dari tiga lapisan utama yaitu lapisan fisik yang seperti mungkin uh, peserta seminar tahu ada satelit kemudian ada tower BTS yang mentransmisikan data dan sebagainya kemudian ada serat fiber data center dan sebagainya yang digunakan untuk mentransmisikan data dan juga untuk menyiapkan dari aplikasi-aplikasi uh, atau layanan-layanan nah penghubung uh, pengguna dari aplikasi dari layak dari uh, lapian fisik ini adalah lapisan sosial yaitu kita selaku pengguna Walaupun di sini ada uh, apa aplikasi-aplikasi atau penyedia jasa yang ada di Indonesia itu seperti adanya aplikasi startup kemudian ada beberapa aplikasi unicorn ini ada dkk dan sebagainya serta uh, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai Uh, secara pengguna internet saja ini ada 215 juta pengguna internet sedangkan jumlah pengguna selulernya justru lebih besar karena kita tahu mungkin ada pengguna uh, masyarakat Indonesia yang handphonenya lebih dari satu itu berdasarkan data yang kami miliki ini ada 370,1 juta pengguna seluler, seluler yang ada di Indonesia. Nah penghubung antara uh, lapisan fisik dan juga lapisan sosial selaku pengguna ini kita memiliki adanya lapisan jaringan logika bapak ibu sekalian. Di sini lapisan logika ini mereka uh, berfungsi untuk mengoperasikan kemudian menukar dan memproses data itu berupa software ter yang terkoneksi ter 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 antara jaringan fisik dan juga jaringan sosial. Nah, seluruhan kondisi uh, ruang siber Indonesia yang ada saat ini lah ini yang harus kita uh, perhatikan Bapak Ibu sekalian di karena di sini muncul banyak sekali ancaman-ancaman gitu mulai dari Ancaman yang bersifat teknis seperti serangan malware, kemudian serangan DDoS, ancaman phishing yang uh, marak sekali saat ini seperti yang Bapak Ibu tahu seperti kasus uh, aplikasi palsu dan sebagainya. Nah, berdasarkan data yang ada di BSSN, per tanggal 1 Oktober 2023 kita mendeteksi ada 333 juta sekian uh, anomali traffic. Apa sih sebenarnya anomali traffic itu? Anomali traffic adalah suatu aktivitas di internet gitu yang terindikasi gitu ini adalah aktivitas-aktivitas uh, yang malisius atau aktivitas yang tidak seharusnya terjadi. Ini kami di BSSN bisa memiliki perangkat untuk mendeteksi adanya upaya-upaya aktivitas malicious ini seperti upaya investment uh, kemudian upaya DDoS, kemudian juga upaya pencurian data dan sebagainya. Nah ini berdasarkan data per tanggal 31 Oktober kami dari 330 juta serangan tersebut ini mayoritas diisi adanya serangan-serangan berupa serangan malware Bapak-Ibu sekalian. Ini mengindikasikan bahwa serangan malware ini masih cukup marak di Indonesia. Hampir 50% serangan uh, traffic internet di Indonesia di, uh, uh, di, di, dimasuki oleh serangan-serangan bersifat malware. Ini menunjukkan juga masih belum awarenya gitu para pengguna internet yang ada di Indonesia terkait dengan uh, akses mereka atau perangkat perangkat mereka sehingga mudah disusupi dari malware tersebut yang berim, berimplikasi nantinya malware malware ini dapat melakukan pencurian data gitu data-data sensitif dari penggunanya ada uh, dari perangkat yang terinfeksinya sehingga bisa jadi nantinya akan berimbas kepada pe penyampaian atau jual beli data uh, digital yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu juga pemerintah telah memiliki berbagai macam aturan untuk mengatur pengelolaan dari ruang siber yang ada di Indonesia ini. Ada UITE yang saat ini sedang dilakukan uh, revisinya, kemudian juga Undang-Undang nomor 27 terkait tahun 2022 terkait dengan perlindungan data pribadi, kemudian juga ada un, uh, Perpres nomor 82 tahun 2022 terkait dengan perlindungan informasi informa, uh, infrastruktur informasi vital dan juga yang terakhir di 2023 uh, dari Perpres 47 tahun 2023 ini diatur juga terkait dengan strategi keamanan siber nasional dan juga manajemen kam, uh, manajemen krisis siber okay. seluruhan peraturan peraturan ini inilah yang menjadi uh, pedoman kita saat ini dalam melakukan pengamanan dan juga pengelolaan ruang uh, digital atau ruang siber yang ada di Indonesia. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat dari eh, domain fisik dari lingkup pertahanan semesta yang ada di Indonesia, kita tahu sebelumnya ada eh, angkatan udara, angkatan laut, maupun angkatan darat, serta ada juga eh, di Amerika. Situ mereka sudah mendefinisikan adanya pasukan untuk luar angkasa, gitu. Nah, eh, secara umum, itu secara makro ini. Uh, domain fisik dari pertanian semesta ini uh, seluruhnya gitu mengacu gitu adanya nanti konektiviti uh, dari ruang siber yang ada yang kita kelola saat ini ada di dunia saat ini karena seluruh gitu matra-matra uh, mulai -matra dari darat laut udara maupun luar angkasa saat ini telah memanfaatkan memanfaatkan teknologi uh, teknologi informasi yang memanfaatkan ruang siber saat ini dan tentunya seluruh interkoneksi Aktivitas antar darat, laut, dan udara yang digunakan oleh ruang si... yang terkoneksi dalam ruang siber ini menjadi bagian yang harus selalu kita perhatikan, dan mungkin dapat menjadi sasaran yang digunakan dalam uh, melakukan serangan-serangan, baik ke darat, laut, udara, maupun ke luar angkasa, dari uh, target negara yang akan diserang. Kemudian terkait dengan domain cyber dalam uh, sistem peran semesta ini, ini suatu negara secara umum mereka memiliki uh, empat uh, postur terkait dengan pertahanan, pertahanan semesta di ruang cyber. Yang pertama adalah tentunya si ruang cyber itu sendiri, di mana di sini adalah uh, ruang cyber yang bisa didefinisikan sebagai spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan jaringan internet dan juga suatu sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai ruang dan domain untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan suatu negara di seluruh aspek buthankam. Butankam. Uh, ruang cyber ini uh, tentunya akan membentuk nantinya cyber power atau kekuatan cyber dari suatu negara. Kekuatan cyber ini adalah kemampuan uh, dari suatu negara untuk menggunakan ruang cyber guna menciptakan kondisi strategis yang uh, mendukung segala, segala kekuatan yang ada di negara tersebut. Untuk membentuk ruang siber ini pasti suatu negara akan membuat cyber strategi. Strategi, -strategi ini adalah uh, sen atau uh, seni yang digunakan yang menggunakan seluruh uh, sumber daya nasional untuk dapat menciptakan kekuatan siber dalam konteks memperjuangkan dan memajukan kepentingan keamanan nasional. Uh, tentunya setiap komponen ini akan berkolaborasi nanti membentuk suatu cyber capability yaitu kemampuan dari ruang siber atau pengelolaan siber yang ada di suatu negara tersebut. Ini adalah uh, tahapan atau integrasi dari seluruh domain-domain pertahanan siber uh, di uh, suatu negara. Baik uh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari evolusi peperangan yang terjadi di dunia saat ini, kita tahu uh, dari fakta-fakta sejarah yang ada gitu, pada generasi per awal perang peperangan itu kita banyak itu menggunakan uh, manusia gitu dalam peperangan karena mereka ada melakukan serangan -serang secara langsung head to head gitu. Dan di generasi kedua ini sudah menggunakan manuver terbaru dengan penerapan teknologi-teknologi senapan yang digunakan, serta pada generasi ketiga mulailah tahapan pada teknologi. Di sini sudah ada drone, kemudian sudah ada pesawat, -pesawat yang digunakan gitu, sudah menerapkan dari pesawat-pesawat tanpa awak dan sebagainya. Nah, pada generasi keempat justru mulailah perang-perang asimetris yang terjadi di dunia saat ini. Para negara-negara ingin menyerang suatu negara, mereka tidak langsung menyerang negara tersebut, tapi mereka menggunakan pihak ketiga untuk menyerang negara tersebut agar uh, tidak terdeteksi secara langsung itu siapa negara yang, yang menyerang tersebut. Nah nantinya gitu, di situ generasi ketiga yang saat ini sudah mulai terlihat seperti kejadian perang-perang yang terjadi di Ukraina itu sudah menggunakan teknologi cyber dan juga perang informasi dalam uh, menyerang suatu negara. Itu. Nah uh, bagaimana sih daya tembus atau uh, impact dari perang di tiap generasinya ini kita tahu pada generasi 1 sampai generasi ketiga ini perang tersebut lebih banyak uh, impactnya itu atau uh, imbasnya ke uh, fisik maupun ke militer sedangkan pada generasi- perang generasi keempat yang sudah mulai menerapkan teknologi ini lebih marah perang ke arah uh, penyerang ke sisi politik Nah nanti uh, perang generasi kelima sendiri nantinya ini adalah perang yang justru akan lebih uh, apa lebih berdampak itu karena mereka tidak hanya menyerang dari sisi fisik, politik, maupun ekonomi dan sebagainya, justru mereka menyerang di sisi ideologi suatu bangsa itu. Karena mereka menggunakan teknologi-teknologi itu untuk mempengaruhi daya pikir gitu masyarakatnya sehingga masyarakat itu ter berubah ideologi terhadap suatu uh, ideologi yang telah mereka uh, pahami saat ini. Bapak-Ibu sekalian, ini tadi yang saya sampaikan ini adalah jenis serangan siber yang biasa kita lakukan, yang kita ketahui saat ini secara umum. Serangan siber ini ada seperti web defacement, kemudian malware, DDoS, dan sebagainya. Ini adalah serangan-serangan fisik yang biasa terlihat secara kasat mata di kita gitu. Udah terlihat itu web defacement kita lihat langsung itu perubahan dari uh, situs web yang ada kemudian phishing yang berimbas kepada kasus pencurian data pencurian akun kredensial dan sebagainya ini adalah jenis-jenis serangan teknis yang kita sudah ketahui saat ini kemudian pada tahun 2023 Bapak Ibu, Bapak -Ibu sekalian BSSN melalui laporan tahunannya gitu telah memprediksikan sebenarnya tren-tren siber berapa saja yang terjadi di tahun 2023 ini Uh, datanya berdasarkan yang sudah kami rilis ada beberapa serangan yang uh, akan terjadi yang terjadi di 2023 ini kita rilis di awal tahun di awal tahun 2023 dan kenyataannya itu kejadian-kejadian ini serangan-serangan ini uh, terjadi di tahun 2000, 2023 mulai dari insiden ransomware mungkin bapak ibu sekalian tahu itu di berita ada insiden ransom yang me menyerang suatu bank besar di Indonesia kemudian juga uh, apa BUMN dan sebagainya kemudian juga serangan DDoS yang menyebabkan gangguan layanan kemudian phishing yang juga masih marak seperti aplikasi-aplikasi palsu, serta upaya-upaya social engineering yang biasa dilakukan mesin melalui telepon, melalui WA dan sebagainya untuk mereka melakukan serangan-serangan untuk mencari keuntungan bagi, bagi pihak mereka sendiri nah ini adalah interdependensi Bapak Ibu sekalian antar sektor-sektor uh, di infrastruktur informasi vital. Ini adalah satu gambaran bahwa uh, teknologi digital atau uh, ruang siber kita saat ini uh, terkoneksi antara satu dengan lainnya. Karenanya, serangan ke salah satu pihak itu misalkan serangan ke teknologi minyak dan gas pastinya akan berimbas kepada layanan-layanan di sektor lainnya karena memang secara uh, sistem itu semuanya sudah terkoneksi sehingga menyebabkan kita harus selalu aware terhadap keamanan-keamanan dari tiap-tiap sektor yang kita yang ada saat ini. Nah, berikut adalah sifat serangan yang bersifat so, uh, yang bersifat sosial, Bapak Ibu sekalian. Serangan bersifat sosial ini tidak kasat mata, mereka lebih main menggunakan uh, ideologi, menggunakan uh, Kalimat-kalimat yang memiliki tendensi tertentu gitu, yang tujuannya seperti tadi saya sampaikan adalah me merusak atau mengganggu ideologi dari suatu manusia atau pemikiran dari pengguna uh, teknologi ini. Sehingga nantinya uh, dengan telah mengganggu uh, daya pikir atau uh, pemikiran dari ideologi dan pemikiran dari orang penggunanya itu. Mereka dapat menyebabkan misalnya serangan berupa ini, berupa uh, chaos yang terjadi di masyarakat, kerusuhan yang terjadi di masyarakat, dan sebagainya, karena uh, si pelaku kejahatan gitu memanfaatkan teknologi seperti media sosial, kemudian juga forum-forum uh, dan sebagainya untuk mengintimidasi pemikiran-pemikiran mereka, mendoktrinasi pemikiran-pemikiran mereka, maupun mereka melakukan rekrutmen, misalkan untuk kebutuhan... Uh, apa rekrutmen dari uh, teror terorisme yang ada di uh, Indonesia. Nah, ini beberapa contoh uh, kekerasan berbasis gender secara online yang tadi uh, beberapa contoh seperti yang serangan non fisik ya, serangan yang bersifat sosial uh, cyber security itu seperti uh, konten uh, seks konten seksual, mohon maaf dan lain sebagainya. Ini yang masih sering muncul di kita sini hujan kebencian dan lain sebagainya. Dan nah, mungkin juga nanti di 2024 gitu pada saat kampanye yang sudah mulai saat ini Serangan serangan seperti ini atau uh, mode moda serangan ini yang mungkin juga akan kita hadapi Bapak Ibu sekalian Kemudian ini secara uh, datanya gitu kasus-kasus kejahatan berbasis gender secara online ini Kejahatannya terus meningkat Bapak Ibu sekalian dari tahun 2017 sampai dengan 2022 Kejahatannya terus meningkat gitu dengan kategori yang paling banyak itu kejadian kejahatan ini adalah intimidasi secara online atau uh, cyber harassment, kemudian ancaman penyebaran video serta uh, pemerasan seksual gitu. Ini yang sering terjadi di Indonesia saat ini berdasarkan data dari uh, Komnas Perempuan di tahun 2023. Ini juga karena pornografi yang masih sering uh, kita pantau, gitu, masih sering kita temukan di dark web, gitu, karena kami di BSSN juga melakukan patroli di dark web dan juga di deep web. Ini juga, kami masih menemukan banyaknya kasus-kasus uh, pornografi anak di deep web dan juga di dark web. Nah, kemudian, bagaimana, Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga, gitu, pemanfaatan ruang siber, pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang saat ini, tentunya. Yang pertama atau yang paling fundamental adalah kita kembali lagi kepada nilai-nilai uh, kebangsaan kita. Uh, seperti uh, uh, ketentuan agama, kemudian budaya dan kearifan lokal, kearifan lokal serta pemerintah juga harus memperkuat gitu. Dasar-dasar uh, hukum terkait dengan pemanfaatan ruang siber, pemanfaatan teknologi sehingga nantinya ini dapat menjadi payung hukum dalam penegakan Uh, hukum kejahatan penegakan dari kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan tentunya mungkin Bapak-bapak sekalian selaku uh, tek, apa tenaga pengajar gitu uh, yang panutan dari pada uh, pendidik ini ini kami harapkan nantinya uh, terus meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan juga nilai budaya dan kearifan lokal sehingga seluruh peserta didiknya gitu loh, dapat secara utuh gitu, memahami dan juga menyadari bagaimana memanfaatkan ruang siber yang lebih aman, maupun teknologi informasi yang lebih aman gitu. Nah, secara menyeluruh kita juga di Indonesia, Pancasila juga sudah memberikan uh, pesan gitu, sebab kita jadikan pedoman gitu dalam menjaga uh, keutuhan dan juga menjaga bagaimana nilai-nilai Pancasila kita terapkan dalam pemanfaatan ruang siber. Karena kita tahu pancasila adalah sumber kemampuan dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk menjadi kekuatan fisik maupun non fisik dalam menggerakkan pembangunan bangsa gitu. Nah ini seluruh nilai pancasila, pancasila ini masih sangat relevan dalam uh, menjaga kita gitu dari kejahatan-kejahatan perkembangan ruang digital yang dapat berdampak negatif bagi kita semua. Nah terkait dengan empat uh, Perpres 47 Bapak Ibu sekalian terkait dengan strategi keamanan siber nasional dan juga manajemen krisis siber ini secara garis besar Perpres 47 ini adalah bagian terintegral dari PP 71 terkait dengan strategi keamanan nasional gitu. Kita tahu ada strategi keamanan di darat, laut dan udara. Nah, keamanan di ruang siber ini telah uh, menjadi amanat menjadi satu kesatuan yang ditetapkan berdasarkan Perpres 47. Nah, apa sih tujuannya dari uh, Perpres 47 tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian? Tujuan utamanya adalah mewujudkan keamanan siber di Indonesia, kemudian juga melindungi ekosistem perekonomian digital nasional, kemudian juga meningkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal serta menguatkan kepentingan nasional. Ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu sekalian, menguatkan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka aman dan stabil serta bertanggung jawab. Bagaimana peran dari uh, amanat dari amanat di PP 7 Perpres 47 ini? Ini uh, kami di BSSN mengusulkan nanti ada strategi uh, rencana aksi nasional di mana fokus area dari rencana aksi nasional ini sebagai amanat dari Perpres 47 ini adalah terkait dengan pengelola, tata kelola, kemudian manajemen risiko, kesiapan dan ketahanan, kemudian perlindungan dari infrastruktur informasi vital kemandirian kriptografi nasional peningkatan kapabilitas dan kapasitas dan kualitas serta kebijakan yang siber dan juga kerjasama internasional. Nah dari fokus area ini ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian bahwa BSSN tidak mampu secara sendiri sendiri untuk menjaga ruang siber yang ada di Indonesia. Kami membutuhkan kolaborasi dari seluruh kepentingan gitu karena uh, ruang siber ini tidak ada batasan fisik seperti ruang darat, laut maupun udara. Kami membutuhkan, karena kami membutuhkan peran serta masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ruang siber yang ada di Indonesia. Nah, uh, bagaimana sebenarnya saat ini uh, peran BSSN yang uh, telah kami lakukan gitu dalam menjaga uh, kejahatan siber yang ada di Indonesia? Secara garis besar ini uh, kami membaginya menjadi tiga komponen utama yaitu people, proses, dan juga teknologi. Di sisi people Bapak Ibu sekalian, kami memiliki uh, beberapa program yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan uh, seperti pencetakan uh, SDM unggul melalui uh, Poltek SS, Poltek SSN kemudian juga adanya pusat Pengembangan Sdm yang ada di uh, BSSN saat ini, kemudian juga kami menerapkan uh, petak okupasi keamanan siber nasional, kemudian juga adanya beberapa standar kam, uh, kompetensi kerja nasional Indonesia terkait dengan keamanan siber dan juga beberapa uh, program capacity building di, uh, yang, diguna, yang dilaksanakan oleh BSSN seperti literasi budaya keamanan siber, kemudian workshop dan juga sertifikasi Sdm, kemudian Uh, di sisi teknologi, Bapak-Ibu sekalian, upaya yang dilakukan BSSN diantara adalah penyusunan standar keamanan uh, informasi dan sertifikasi perangkat, kemudian juga uh, pengguna infrastruktur keamanan siber nasional seperti adanya National Security Operations Center yang kami operasikan saat ini, kemudian juga uh, penjelang platform berbagi informasi ancaman siber, dan juga kolaborasi membangun cyber hygiene yang ada di Indonesia serta adanya program-program inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan siber di Indonesia. Nah, kemudian secara regulasi atau secara proses ini kita telah memiliki beberapa peraturan, peraturan perundangan, dimulai dari RU Keamanan, RU Keamanan dan Ketahanan Siber, kemudian Perpres 82 terkait dengan IP, kemudian Perpres 47 tadi, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan internal. Yang dimanfaatkan oleh BSSN atau dijadikan BSSN sebagai dasar dari pengelolaan uh, ruang siber yang ada di Indonesia, serta dimanfaatkan oleh BSSN untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia saat ini. Demikian, uh, Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Uh, terima kasih, dan juga salam hormat dari Bapak Deputi, untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BSSN. Saya akhiri, bila terpuluh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, uh, Pak Taufik Arianto, yang telah mewakili Bapak Jenderal Pakel untuk menyampaikan materinya. Luar biasa, kita benar-benar terupdate oleh uh, informasi materi yang disampaikan oleh Bapak Arianto dari BSSN. Selanjutnya, kita akan uh, mendengarkan materi dari uh, Ibu Ursula Natali Langgoran, Esa. Saya akan menyampaikan uh, CV-nya. Beliau, uh, Ibu Ursula Natali Langgoran, merupakan legal official di delegasi regional komite internasional Palang Merah atau ICRC, untuk Indonesia dan Timor Leste di Jakarta. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta tahun 2013 dan memantapkan visi di ranah kemanusiaan. Karirnya di bidang itu pun dimulai sehingga beliau mulai berkarir di ICRC tepat pada tahun 2013. Pertama kali bergabung sebagai media monitoring officer Mendukung delegasi ICRC dengan laporan hasil harian terkait isu yang menjadi perhatian. Tahun 2015, beliau menjadi komunikator ofisial. Dan pada tahun 2001, beliau mengambil peran yang lebih tinggi, yaitu di Departemen Hukum di ICRC. Beliau fokus pada program nilai kemanusiaan, program yang mengaitkan nilai kemanusiaan universal dengan kearifan dan tradisi lokal. Untuk itu tidak membuang-buang waktu kepada Ibu Ursula Natali, saya persilahkan. Halo, apakah saya terdengar? <tuh> terdengar Bu dengan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, salam sejahtera, om um Tu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Uh, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Angel atas perkenalannya. Uh, juga salam saya sampaikan kepada uh, Dekanat dan panitia untuk acara seminar nasional hari ini dan perwakilan dari uh, BSSN. Sayang sekali Pak uh, Pak Domingus tadi harus ketugas yang lain ya. Iya. Uh, dan untuk yang paling saya kasihi Ibu Ivon, kita ketemu lagi Bu walaupun uh, dalam kondisi yang jauh, tapi semoga tetap dekat di hati. Nah, perkenalkan tadi saya Ursula. Yeah, <laughs> saya adalah legal officer di ICRC di Jakarta. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan tentang eh, bagaimana posisi Indonesia dan lain sebagainya tentang keamanan di bidang cyber. Ketika saya baca-baca hmm, term of reference yang disampaikan oleh Ibu Ivon kemarin kayaknya pas kalau misalnya kita juga membahas tentang eh, teknologi yang terkait masih dalam kaitannya dengan teknologi uh, baru dalam peperangan saya akan share screen ya apakah layar saya terlihat terlihat jelas oke okay, apakah halaman slideshow yang terlihat mbak mohon ya. iya iya oke okay. jadi fokus kita hari ini dari saya sebagai uh, Perwakilan dari ICRC yang tentunya bicara banyak soal hukum humaniter internasional tentu akan eh, sangat berkaitan dengan hukum humaniter internasional itu sendiri, serta bagaimana dapat diterapkan dalam konflik bersenjata modern. Nah, dalam diskusi hari ini, mungkin karena waktu yang tidak terlalu panjang, saya akan mencoba eh, mencakup beberapa hal, terutama kira-kira poin-poin yang berikut, antara lain tentang konflik bersenjata modern itu sendiri, tapi tidak akan secara terlalu spesifik kita bahas yang meluas begitu, tapi uh, mudah-mudahan dapat men-trigger nanti untuk teman-teman sekalian dapat mencari tahu lebih lanjut tentang isu-isu terkait, tentang tantangannya. Kemudian tentu saja pasti teman-teman juga sudah mendapatkan materi ini dari Bu Ivon dan rekan-rekan di Universitas uh, Patimura tentang hukum humaniter internasional itu apa, pengertiannya. Juga apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan ketika kita membahas hukum humaniter internasional. Lebih jauh lagi dengan mengaitkan tadi konflik bersenjata modern dengan hukum humaniter internasional, kita akan uh, muncul pertanyaan tentang relevansi HHI dalam konflik bersenjata modern. Dan tentunya akan uh, kami sampaikan juga terkait relevansi eh, posisi ICRC uh, tentang Um, sistem persenjataan modern ini, terutama AWS. Baik. Um, nah, konflik bersenjata hari ini, tadi sudah sebagian uh, saya dengar tadi ketika Pak Arianto menyinggung tentang perkembangan konflik bersenjata, itu memang sudah bertransformasi. Nah, kalau menurut ICRC yang berkecimpung dalam uh, bekerja di dalam di daerah-daerah konflik dalam ICRC itu sekarang sudah 160 tahun, berarti sejak ICRC berdiri, paling tidak 20 tahun terakhir kita mengamati adanya perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam uh, te bentuk teknologi yang digunakan sebagai taktik dan uh, strategi militer di dalam konflik bersenjata. Nah, di tahun 2022, ICRC telah mengeluarkan sebuah laporan uh, yang berisi. 12 issues atau 12 isu terkait bagaimana konflik bersenjata masa kini dilakukan dan tantangan-tantangan kemanusiaan yang menyertainya. Jadi um, ada setidaknya ada 12 hal yang disoroti di dalam laporan ini nanti bisa saya share dokumennya. Dan di antara 12 tema tersebut salah satunya adalah terkait teknologi persenjataan yang terbaru. Dan dimension disebutkan secara eksplisit di situ ada yang namanya um, selain tadi operasi cyber sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya tentang tantangan-tantangan uh, cyber kemudian operasi-operasi cyber yang terkait. Nah ada juga yang dinamakan autonomous weapon system atau kita kenal sebagai AWS. Hmm. Dan kita akan fokus ke hal-hal terkait itu dalam diskusi yang akan saya sampaikan pada hari ini karena tadi bagian cybernya sudah cukup, porsinya cukup besar oleh uh, Pak Arianto. Nah, oke bentar, kayaknya saya harus share sound karena kita akan nonton video sebentar nih biar nggak ngantuk. Um, semoga kedengeran. Cannot accept a world where an algorithm can kill, where a machine triggered by its environment determines whether you live or die. Yet government okay, go like never before to all you cannot a okay. world where an algorithm can kill where a machine triggered by its environment determines whether you live or die yet governments are spending like never before to automate their weapons developing drones robots submarines and tanks that can select an attack without human intervention so many weapons that are today controlled, controlled, remotely, may tomorrow be left to sensors and software. A machine gun attached to a driverless vehicle could be programmed to roll into cities and fire away. Motion, heat, and video sensors could be used to trigger an armed robot at a checkpoint, and large numbers of armed drones could be interconnected to attack in swarms. Today's wars are predominantly fought in cities and towns. Unlike open battlefields, these populated areas are complicated, congested places. Here, an autonomous weapon could easily hit a family car instead of a military vehicle, or a civilian instead of a soldier. Even where autonomous weapons hit the right target, the risk for civilians and essential infrastructure will be difficult to gauge and limit, as required by the laws of war. Increasing autonomy in weapons enables militaries to attack and counterattack at vast speeds. The risk of attacks and conflicts spiralling out of human control is real. And the users of an autonomous weapon cannot be sure to strike only military targets or effectively assess the risk to civilians. Yet fighters must make these legal and moral judgments whichever weapons they use. Developers of digital technologies have themselves warned. Machines will never be able to bring a genuine humanity to their interactions, no matter how good they get at faking it. If we don't want our faces, our movements, our gestures, our communications, our location, the number plates on our cars to be the trigger for a bullet or a missile without human judgment, governments must act now. Just as with anti personal landmines, blinding laser weapons, and cluster bombs, we need a new legally binding treaty to protect civilians and combatants and preserve a measure of humanity in warfare. Unpredictable autonomous weapons should be prohibited. Autonomous weapons that target people should be prohibited. All other autonomous weapons should be strictly regulated to protect civilians. Okay, the video paling tidak ada sedikit gambaran tentang uh, apa itu autonomous weapon system atau senjata senjata otonomous auto, ini dan kemudian juga muncul pertanyaan yang pasti terkait tentang bagaimana ia bekerja, bagaimana ia beroperasi, kemudian apa keuntungannya untuk militer dan apabila kita bicara tentang konflik bersenjata yang terjadi di wilayah misalnya padat penduduk, bagaimana resiko-resiko yang mungkin muncul? Kemudian apa pengaturannya? Jadi ini kita sudah bisa mulai pikirkan, sudah bisa kita mulai uh, apa ya renungkan tentang poin-poin uh, ter tersebut tadi. Dan tentu kita akan dapat membayangkan bagaimana nantinya hukum humaniter atau hukum perang ini dapat diterapkan ketika ter uh, ada penerapan AWS di dalam sebuah konflik bersenjata. Nah kembali ke definisi AWS. Sebenarnya memang belum ada kesepakatan internasional yang uh, menyepakati tentang definisi AWS ini sendiri. Namun ICRC mempunyai semacam uh, pengertian uh, tentang AWS ini sendiri sebagai sebuah senjata yang dapat memilih dan uh, melakukan targetnya tanpa mel tanpa adanya intervensi manusia. Jadi saya sengaja menebalkan tanpa adanya intervensi manusia di sini. Di sinilah terletak concern yang muncul ketika uh, AWS ini dipergunakan di dalam operasi militer. Jadi AWS ini sendiri memang adalah senjata yang dapat menembakkan, uh, dapat menembak sendiri gitu ketika tadi kayak misalnya kita lihat di video tadi, dia mendeteksi wajah misalnya, men-scan kemudian ada atau melalui termo, apa sih suhu tubuh seperti itu dari orang atau objek yang ditargetkan yang kita tidak tahu tempat spesifik waktu spesifiknya juga bagaimana kemudian gimana cara algoritmanya dia apa namanya memilih targetnya dan kemudian menembakkan targetnya itu jadi ini adalah concern yang perlu kita garis bawahi kekhawatiran yang muncul ketika bicara tentang AWS. Nah, kemudian kita akan refresh sedikit soal hukum humaniter internasionalnya nanti sebelum kita bahas relevansi tentu kita harus mengingat-ingat ulang hukum perangnya ini seperti apa, hukum humaniternya yang kira-kira akan berlaku. Dan kalau nanti misalnya Bu Ivon tanya di dalam ujian gitu, kira-kira apa yang dimaksud hukum humaniter internasional? Jadi Hukum internasional itu mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa ia adalah sekelompok peraturan yang atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada dua cara paling tidak untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Yang pertama yaitu dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Yang tidak ini siapa? Penduduk sipil, petugas kesehatan, objek seperti gereja, rumah sakit, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat berkumpulnya penduduk sipil misalnya seperti pasar, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi hukum humaniter ini ada seperangkat aturan-aturan rules gitu yang memberikan pelindungan kepada mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Tidak lagi ini Biasanya adalah, misalnya, yang tadinya ikut terlibat dalam perang, tapi tidak lagi terlibat karena mungkin sakit, menyerah, atau meninggal dunia. Seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah dengan membatasi alat dan cara berperang. Jadi, alat dan cara berperang itu ternyata tidak tak terbatas. Berperang boleh, kalau kata hukum humaniter itu boleh berperang, silahkan. Namun, ada alat dan cara yang diizinkan, yang diperbolehkan ketika melakukan serangan-serangan dengan berbagai pertimbangannya. Nanti kita akan masuk ke prinsip-prinsip untuk uh, semakin menggaris lagi bagaimana pembatasan dan pembatasan alat dan cara berperang ini dapat dilakukan. Nah, nanti ditanya lagi sama Bu Ivon nih, apa di mana nih aturan-aturan ini dapat ditemukan? Nah, sumber-sumber utamanya antara lain adalah di Geneva Convention atau di Konvensi Jenewa dan di protokol-protokol tambahannya. Nah, kemudian selain selain tadi protokol tambahan dan Konvensi Jenewa, tentu masih banyak lagi nanti sumber-sumber hukum e, humaniter lain, misalnya konvensi internasional terkait e, senjata tertentu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tadi tentang hukum humaniter sebenarnya esensinya itu inti dari hukum humaniter sendiri itu seperti sebuah timbangan yang adalah menyeimbangkan berusaha menyeimbangkan kepentingan militer yang tidak dapat dipungkiri pasti ada kepentingan militer dalam setiap konflik yang terjadi dengan apa yang menjadi apa penyeimbang di sisi satunya yaitu menyeimbangkannya dengan kemanusiaan balik lagi tadi boleh melakukan perang boleh melakukan eh, apa mengangkat senjata dan lain sebagainya tapi jangan lupa bahwa ada kemanusiaan yang harus menjadi perhatian juga. Nah, ini salah satu apa ya kalau misalnya saya sendiri membayangkan apapun itu yang dilakukan ketika perang balik lagi untuk pertimbangan utamanya adalah kemanusiaan. Dan prinsip-prinsip lain yang mengikuti antara lain ini pasti teman-teman sudah familiar juga. Adanya prinsip pembedaan tadi juga sudah disinggung di uh, presentasi sebelumnya tentang pembedaan. Apa sih yang dibedakan? Tentu saja yang yang dibedakan adalah kalau melihat ke ilustrasi ini bedakan antara kepentingan militer, pembeda uh, apa target militer dengan yang bukan target militer. Nah, dengan demikian kita dapat melindungi ya tadi yang tidak dan tidak lagi berperang. Kemudian ada asas proporsionalitas. Ketika kita melakukan pembedaan, oke, okay, kita dapat menargetkan uh, angkatan bersenjata dari lawan tapi ada lagi nih aturannya. Oh, ketika kita menargetkan mereka tetap harus proporsional. Tidak boleh uh, melewati ambang batas-batas tertentu yang kemudian membuat kita lupa akan adanya kemanusiaan. Seperti itu. Dan itu juga mencerminkan dari prinsip kehati-hatian. Kita harus berhati-hati dalam misalnya saya uh, ingin melakukan penyerbuan ke negara uh, tetangga misalnya. Nah, di dalam penyerbuan tersebut ada harus diingat terus prinsip kehati-hatian dalam setiap waktu at all times uh, untuk misalnya mengevakuasi warga terus memilih sistem persenjataan yang uh, sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan tidak kemudian menimbulkan efek uh, ikutan yang berlebihan kemudian tadi balik lagi ke prinsip kepentingan militer dan kemanusiaan serta kekesatriaan nah kekesatriaan ini mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa seorang tentara atau seorang kombatan itu tidak boleh berbuat curang. Misalnya dia mengibarkan bendera putih, gitu ya. Bendera putih, ada yang tahu artinya apa? Nah, bendera putih ini mungkin kalau teman-teman suka nonton kartun-kartun gitu, kayak kalau Tom and Jerry, nah, menyerah. ada yang bilang menyerah. Ternyata lebih dari itu, Bendera putih itu sebenarnya maksudnya untuk uh, siap bernegosiasi. Jadi semacam apa ya, semacam ya sebentar dong kita udahan dulu sebentar. Bukan artinya menyerah, tapi lebih ke uh, dihentikan sementara siap bernegosiasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kemudian dikibarkan terus dia malah mengelabui lawannya, nah di sini dia melanggar asas kesat, kekesatriaan ini begitu. Jadi ini secara umum prinsip-prinsip hukum humaniter yang dapat kita ingat-ingat uh, dulu nanti ketika misalnya sekarang udah bisa dikonekkan nih kalau misalnya dalam persenjataan otonomi tadi yang tidak ada peran manusianya prinsip-prinsip seperti ini nih bagaimana nanti gitu diberlakukannya. Nah dan untuk merangkum tadi tentang hukum humaniter sebenarnya rasional dasarnya itu adalah beberapa poin ini. HHI, tadi saya sempat singgung beberapa kali, berlaku pada saat konflik bersenjata atau perang. Dan HHI hanya mengatur bagaimana perang dilakukan. Jus in bello, bukan jus ad bellum, karena itu merupakan badan hukum lain yang akan mengaturnya. Juga, hukum humaniter tidak membahas tentang mengapa perang terjadi. Alasannya apa dibalik itu semua? Mundur ke belakang lagi, ke berapa puluh tahun yang lalu, Kenapa e, perang antara A dan B dapat terjadi? Hukum humaniter e, tidak punya kepentingan untuk membahas hal-hal tersebut yang diatur dalam hukum humaniter tadi aturan untuk melindungi dan membatasi alat dan cara berperang. Balik lagi ke pertimbangan utama yaitu atas dasar kemanusiaan. Ingat-ingat gambar timbangan tadi. Oke. Okay. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tadi prinsip-prinsip itu dapat menjadi relevan ketika kita membahas uh, dan diaplikasikan ke dalam konflik bersenjata yang telah menggunakan teknologi Autonomous Weapon System? Bisa nggak sih? Apakah Konvensi Jenewa yang tahun 1949 uh, disahkan itu masih relevan nggak sih untuk mengatur seperti itu, loh. HHI itu kan sudah tua. Pada saat itu, internet aja belum ada gitu. Nah, ada yang setuju bahwa uh, hukum humaniter masih relevan, bisa mengeluarkan jempol-jempolnya. Kalau misalnya teman-teman setuju dengan uh, HHI yang dapat berlaku, nah, kita udah bisa melihat koneksinya di sini. Namun, sebelumnya... Kita mundur lagi sedikit tentang AWS sendiri. Tantangan dalam aplikasi HHI nantinya terhadap AWS itu ada paling tidak tiga. Ini adalah yang diindikasikan oleh eh, paling tidak ini yang saya ketahui dari hasil baca bacaan saya dengan ICRC ada tiga yaitu satu terkait etisnya etikanya dari penggunaan AWS ini dan kemudian sisi legalnya dan sisi kemanusiaannya challenge dari sisi etisnya adalah tentu karena adanya karena tidak adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi sudah di take over, diambil alih seluruhnya oleh mesin. Padahal penggunaan senjata ini tentu saja akan terkait dengan life and death. Gitu. Jadi akan akan terkait dengan hidup atau matinya seseorang yang nanti hanya ditentukan oleh sensor, algoritma, software dan proses-proses mesin. Seperti itu. Itu yang menjadi concern utama ketika uh, AWS ini diterapkan di dalam konflik senjata. Kemudian, masuk ke concern berikutnya, challenge berikutnya adalah terkait legalnya, terkait hukumnya, bagaimana compliance atau tidaknya si AWS ini terhadap international law, termasuk adanya aturan-aturan uh, yang mengatur tentang bagaimana berperang. Bagaimana uh, sebuah konflik bersenjata itu dilakukan terkait persenjataan dan strateginya. Jadi lebih ke aturan-aturan hukumnya. Dan tentu saja yang terutama dan utama adalah uh, tantangan terkait kemanusiaan, tantangan etis, legal tadi semuanya terkait dengan kemanusiaan. Resiko atau bahaya yang dapat timbul akibat adanya penggunaan AWS ini dalam konflik bersenjata nantinya itu tidak hanya dirasakan oleh para kombatan saja, tidak hanya dirasakan oleh para tentara yang berperang saja, tapi akan sangat berdampak bagi penduduk sipil. Nah, dan bahaya ini tuh sebenarnya bahkan dapat tereskalasi ke situasi konflik yang mungkin lebih buruk seperti itu. Untuk mengadres atau menjawab semua ini, ICRC mempunyai sebuah posisi yang setidaknya kami serukan ketika membahas di forum-forum internasional terkait dengan penggunaan autonomous weapon system ini, yaitu diperlukannya new legally binding rules. Yeah. Jadi, okay. eh, dalam pandangan ICRC, peraturan ini harus mencakup larangan terhadap eh, senjata otonom yang tidak dapat diprediksi. Jadi, tidak ada sama sekali eh, dipahami, diprediksi dan dijelaskan secara memadai apalagi tidak adanya apabila tidak ada uh, human intervention di dalam teknologi persenjataan tersebut. Jadi apabila uh, kecenderungan apabila uh, sistem tersebut di sorry, apabila uh, AWS tersebut tidak ada, tidak ada uh, campur tangan manusianya, itu kami menganggap bahwa itu perlu di prohibit atau dilarang. karena sifatnya unpredictable, tidak dapat di oh, uh, tidak dapat dibayangkan gitu ya. Kemudian um, ini mirip sekali dengan uh, misalnya kalau misalnya ini anti personel AWS ini dalam sebutannya. Karena ini mirip sekali sama kalau teman-teman pernah dengar anti personel landmines atau ranjau darat anti personel, itu tuh sudah dilarang sudah cukup lama dilarang oleh uh, komunitas internasional karena sifatnya tadi yang tidak tidak dapat menerapkan prinsip pembedaan. dia tidak bisa membedakan ini yang injek anak kecil atau yang injek adalah uh, tentara gitu dia meledak aja ketika diinjak bu gitu. jadi ini sangat tidak mencerminkan tidak compliance uh, dengan hukum humaniter internasional nah kemudian kita juga Menyerukan atau meminta adanya pelarangan, atau bukan pelarangan, lebih ke pembatasan di restrict the design and use of all other AWS through a combination of, nah, ini pembatasan tipe target, kemudian pembatasan dari durasi, terus uh, scope geografi, dan skala penggunaannya, kemudian batasan dari uh, situasi di mana senjata tersebut dapat digunakan serta tentu saja requirements for human machine interaction. Nah, tadi kalau misalnya benar-benar 100% hanya mesin saja yang memutuskan atau algoritma saja AI yang disuruh suruh cek GPT menembak kemana gitu. Ya kan? Itu sangat amat sangat kita tentang karena itu tadi tidak tidak dapat dijamin bahwa senjata tersebut dapat compliance terhadap hukum humaniter internasional. Jadi Uh, ya secara etis, hukum, dan juga kemanusiaannya di sini, semua ini telah mendapat pertimbangan tersebut. Nah, selain itu ada beberapa dalam forum-forum internasional yang terbaru yang membahas tentang pembatasan ataupun pelarangan terkait autonomous weapon system itu baru saja kita uh, baru saja dilakukan. Ini ada joint call by the United Nations Secretary General and the President of the ICRC yang secara bersama-sama menyerukan dalam sebuah joint appeal pada tanggal 5 Oktober lalu itu tentang perlunya new international rules on autonomous weapon system untuk melindungi kemanusiaan. Balik lagi ke concern concern yang tadi ternyata ICRC dengan uh, Sekgen, uh, UN Secretary General sepakat bahwa uh, perlu ada international rules yang baru untuk mengatur hal ini. Namun, perlu diingat, ini tidak mudah karena ada banyak sekali negara-negara yang terlibat, ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang terlibat, sehingga eh, kita tetap dapat menyerukan, dapat mengkampanyekan bagaimana pengaturan ini diperlukan, dengan tadi, dengan batasan-batasan, dan diperlukannya tetap ada interaksi manusia, dan lain sebagainya. Dan eh, tentu saja, waktu yang dibutuhkan juga akan sangat panjang, tidak hanya dalam satu malam, dua malam, kemudian dibikin draft resolusi atau lain sebagainya. Um, ini akan sangat menantang. Tentunya balik lagi ke uh, itu tadi karena ada banyak kepala dan negara yang terlibat di situ sehingga kita hanya dapat uh, apa ya mengadvokasi diri kita tentang pengetahuan yang uh, sebagaimana mestinya seperti itu. Yang idealnya bagaimana ketika membahas autonomous weapon system. Ini ada beberapa inisiatif yang juga dilakukan di kancah Internasional terkait Teknologi terbaru dalam peperangan Jadi tidak hanya Terkait dengan AWS saja Tapi juga terkait misalnya cyber dan lain sebagainya Tadi Cuma gambaran saja bahwa Proses-proses multilateral Di uh, UN General Assembly First Committee Tentang uh, resolusi Yang diharapkan uh, Draftnya dapat disahkan Segera Oke, okay. nah balik lagi ke hukum humaniter internasional, ke konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Sebenarnya pegangan kita itu sebenarnya cuma di, bukan cuma sih, salah satu pegangan kuncian ketika bicara tentang teknologi persenjataan baru yang tadi katanya konvensi Jenewa itu udah tua, udah obsolet mungkin menurut sebagian orang. Tapi kalau kita melihat protokol tambahan yang pertama, pasal 36, ini sebenarnya semacam pasal palugada kalau menurut saya, yang Cukup membungkus, eh, apa ya? Cukup memberikan gambaran bahwa oh nanti itu ada senjata-senjata baru, alat-alat cara yang berperang yang eh, mungkin tidak terbayangkan oleh para eh, pembuat eh, konvensi ini yang menandatangani pada saat itu. Para peserta agung pada saat itu belum terbayang, bahkan ada internet aja mereka belum terbayang. Namun, di pasal ini menyatakan bahwa di dalam penyelidikan pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu pihak peserta agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap para pihak peserta agung tersebut. Baik lagi, ini setidaknya kalau secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ya terserah boleh mengembangkan alat dan Sistem baru, cara baru hmm. dalam peperangan pasti ada senjata-senjata baru. Namun, alangkah baiknya bahwa sistem dan persenjataan baru tersebut tetap dapat mematuhi prinsip-prinsip tadi. Yang ada, kotak-kotak kecil tadi itu tetap dapat berlaku. Jadi, kesimpulannya, ya, seluruh prinsip ini: pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, kepentingan militer, kemanusiaan, dan kekesatrian ini tetap dapat ditegakkan ketika misalnya ada senjata terbaru apapun itu yang uh, diterapkan ketika konflik bersenjata. Jadi itu mungkin tidak secara eksplisit saya sampaikan uh, korelasinya bagaimana kita sambungkan satu persatu secara mendetail. Namun saya harap teman-teman dari diskusi bukan diskusi sih dari penjelasan saya barusan itu dapat memberikan paling tidak uh, general overview gambaran umum tentang adanya sistem persenjataan terbaru dan kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter yang ternyata somehow bisa relevan walaupun si hukum ini sudah cukup tua gitu. Ya, tentu saja dengan perkembangannya ada konvensi-konvensi lain yang lebih spesifik yang dapat memberikan batasan-batasan terhadap senjata-senjata dan teknologi terbaru. Namun untuk AWS sendiri memang belum ada dan masih berkembang, masih akan terus berkembang dan kita wajib untuk mengetahui Bagaimana eh, pelarangan dan pembatasan dapat diberlakukan dan tetap komplain terhadap hukum humanitas internasional? Demikian, semoga saya tidak terlalu makan banyak waktu dari eh, diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan. Tapi mohon maaf, nanti saya mungkin tidak bisa lama-lama ya, Bu Ivon karena masih ada kegiatan mungkin habis ini. Jadi kalau bisa ada ya, pertanyaan boleh ya, Mbak Ula. boleh mulai ditaruh di kolom chat kalau mau atau nanti bisa kita diskusikan nanti ada ada Ibu Ivon juga yang bisa membantu menjawab kalau saya <tuk> udah kaget <tuk> langsung lempar body Bu. <tuk> Terima kasih aku kembalikan kepada moderator ya. Angel. Terima kasih banyak Ibu Ursula Natali Langguraan yang sudah menyampaikan materinya dengan lugas dan menarik ekspresif sehingga saya yakin rekan-rekan mahasiswa baik yang di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom meeting tidak ngantuk ya karena penyampaian materi yang begitu bersemangat. Oke kita langsung masuk pada materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Batimena SH, LLM. Saya akan membacakan CV-nya walaupun mungkin kita semua sudah mengenal tapi lebih mengenal lagi ya. Nama beliau adalah Dr. Yasina Awat Ivone Watimena, S.L.L.M. Beliau lahir di Ambon, tanggal 8 Oktober 1965. Beliau pendidikan terakhir yaitu Strata 3 yang diambil pada Universitas Hasanuddin pada tahun ribu eh, 2015. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Untuk itu tidak membuang-buang waktu Ibu kepada Ibu Dr. Watimena SALLM, saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Angel Riri yang boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi saya Sebelumnya izinkan saya menyapa yang saya hormati Pak Taufik Arianto dari BSSN dan yang saya kasihi Mbak Ula dari ICRC. Ya, kita ketemu lagi Mbak, sekalipun lewat udara. Ibu. <laughs> ya, ya. Dan yang saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum Unpati yang berkenan hadir dalam ruang aula lantai 3 Fakultas Hukum untuk mengikuti secara langsung, tetapi juga yang mengikuti melalui Zoom. Selamat siang bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Mohon maaf, kamera saya ini agak gelap karena kalau saya di lantai dasar itu sinyalnya terganggu, jadi saya naik ke atas lantai 2, tetapi kelihatan wajahnya gelap enggak kelihatan nggak apa-apa ya yang penting saudara-saudara bisa mendengar saudara uh, suara saya uh, pak Jes bisa dibagi layarnya materinya pak Jes ya <tuh -tuh> ya yeah. uh, baik bapak ibu saudara-saudara sekalian Eh, Pak Satria, Pak Taufik Arianto bersama ya, Mbak Ula tadi sudah banyak materi yang disampaikan terkait dengan eh, penggunaan cyber dan masalah keamanan cyber di Indonesia dan juga eh, yang lain-lainnya ya Mbak Ula. Nah di saat ini saya eh, karena ini yang terkait dengan dua masalah tadi, terkait dengan cyber tadi, dan juga tentang penggunaan teknologi perang dan hukum humaniter internasional yang disampaikan oleh Mbak Ula dari ICRC, maka saya memilih kaitan dari berbagai teknologi-teknologi perang itu yang memang berdampak langsung terhadap penduduk sipil. Dan judul yang atau isu yang saya angkat di sini adalah perlindungan penduduk sipi dalam perang modern, suatu pendekatan hukum dan kemanusiaan. Uh, silakan Mbak Yesi. Ya, nah uh, tadi sudah disinggung oleh Mbak Ula ketika kita bicara tentang uh, prinsip pembedaan maka dia termasuk dalam prinsip-prinsip eh, yang diatur di dalam hukum internasional salah satunya itu adalah prinsip pembedaan ya tadi disampaikan oleh Mbak Ula ada prinsip kehati hatian prinsip proporsionalitas prinsip kemanusiaan nah prinsip-prinsip ini saudara-saudara ini saya juga adopsi taruh di sini ya prinsip-prinsip ini dia biasanya digunakan di dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional ya dan prinsip-prinsip ini dia dikembangkan dan berasal dari hukum kebiasaan internasional tetapi juga melalui proses-proses perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara satu negara negara di dunia ya yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut untuk diperlakukan ya terkait dengan uh, konflik bersenjata yang terjadi. Berikut Nah, salah satu prinsipnya itu adalah prinsip pembedaan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Nah, prinsip pembedaan di sini dengan fokus saya lebih kepada uh, penduduk sipil, ya. Penduduk sipil. Nah, konsep penduduk sipil yang saya adopsi dari pendapat Rousseau, ada dia mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang konsep penduduk sipil itu tentang prinsip pembedaan dia merupakan integrasi dari prinsip kemanusiaan yang memetakan posisi subjek hukum pada konflik bersenjata dalam bentuk pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil ya jadi prinsip pembedaan ini dia memisahkan ya yang namanya subjek hukum kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata dan yang namanya penduduk sipil yang mestinya dilindungi ketika terjadi konflik bersenjata ya. Dan ini saya adopsi dari pendapat Pak Prof Sugil Istanto terkait dengan eh, konsep kombatan dan penduduk sipil, sipil ini. Yang berikut, nah konsep penduduk sipil ini saudara-saudara Pak J, silakan berikutnya slide berikutnya. Nah, saudara-saudara, konsep penduduk sipil ini kemudian oleh Schwarzenberger ya, oleh seorang ahli yang namanya Schwarzenberger, dia eh, kemudian mengklasifikasikan kalau kita bicara tentang prinsip pembedaan, bukan saja kita bicara tentang penduduk sipil, tetapi di dalamnya juga kita bicara ada prinsip pembedaan tempat ada prinsip pembedaan peralatan dan ada pembedaan yang didasarkan atas orang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ula terkait dengan misalnya prinsip peralatan yang dipakai misalnya senjata autonomous itu ya nah prinsip pembedaan tempat ini oleh Swanson Berger dia mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan mana sasaran yang bisa dijadikan sebagai objek ya serangan militer dan mana yang tidak boleh dijadikan oleh eh, dijadikan sebagai sasaran militer. Nah, karena itu kita mengenal kemudian bahwa di dalam pembedaan tempat itu ada tempat-tempat yang tidak boleh diserang misalnya gereja ya, tempat-tempat eh, yang kemudian masjid ya, tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai keberbakalaan ya tempat rumah sakit itu tidak boleh dijadikan sebagai sasaran militer. Ya. Lalu pembedaan yang kedua yang disampaikan oleh Schwarzenberger itu dia bicara tentang alat-alat apa saja yang bisa digunakan ketika konflik bersenjata itu di berlangsung dan karena itu kita mengenal ada senjata-senjata yang istilahnya nubika ada nuklir biologi kimia ya dan Senjata-senjata itu, kemudian, yang kalau kita lihat, dia tidak bisa digunakan untuk menyerang, ya, untuk digunakan menyerang penduduk sipil, ya, karena dampak yang akan dirasakan oleh penduduk sipil itu akan sangat luar biasa hebat penderitaannya. Lalu, yang ketiga adalah pembedaan atas orang mana yang bisa dijadikan sasaran, ya, sasaran untuk dijadikan serangan militer nah penduduk sipil dia terkategori ya eh, rohaniawan apa penduduk sipil petugas medis ya mereka-mereka itu adalah anak-anak eh, perempuan yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran eh, serangan militer karena mereka itu dilindungi baik di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional hukum humaniter internasional dengan protokol-protokol tambahannya tetapi juga dengan Prinsip-prinsip kemanusiaan yang sudah terbangun tadi, yang tadi dia menjadi awal pembuka ketika kita bicara tentang uh, penduduk sipil dan prinsip-prinsip yang mendukung, ya, uh, adanya prinsip pembedaan itu. Next, Pak Jesse Nah, saudara-saudara dan teman-teman semua, ketika kita bicara tentang uh, prinsip pembedaan dalam hal ini fokus kita kepada penduduk sipil, maka secara jelas dan tegas itu telah diatur di dalam hukum humaniter internasional. Ya. Hukum humaniter internasional tadi dijelaskan oleh Mbak Ula, sekelompok aturan ya yang dipakai yang digunakan ya untuk memberikan perlindungan terhadap lebih banyak kepada kemanusiaan dan karena itu di dalam pasal 4 konvensi Jenewa 4 tahun 49 dalam pasal 43 ayat 1 protokol tambahan juga dia mengklasifikasikan apa sih penduduk sipil itu siapa saja yang termasuk penduduk sipil itu nah di sini diuraikan bahwa yang dimaksudkan dan yang tergolong sebagai penduduk sipil adalah warga sipil musuh di wilayah negara pihak yang bertikai ya kemudian ada penduduk sipil di wilayah yang diduduki kecuali ya ada pengecualiannya terhadap beberapa syarat, misalnya warga negara dari negara yang bukan peserta konvensi, warga negara dari negara yang netral atau sekutu yang memiliki perwakilan diplomatik, kemudian warga negara penduduk sendiri, warga negara sekutu dan yang berikut adalah golongan penduduk yang diatur sebagaimana di dalam konvensi satu dan dua serta uh, pasal ya empat konvensi. Jenewa keempat. Nah selain itu, sumber hukum tentang penduduk sipil itu diatur di dalam pasal 50 ayat 1 dan 2, serta protokol tambahan 1 yang menyebutkan ketika kita bicara warga sipil atau orang sipil adalah mereka yang tidak termasuk salah satu kategori atau golongan yang disebutkan di dalam pasal 4A ayat 1, 2, 3, dan 6 dan konvensi pasal 43 protokol ini ya. Jadi yang disebut dengan penduduk sipil adalah semua warga sipil ya. Semua yang terkategori yang digolongkan sebagai warga sipil dengan tadi dikatakan ada pengecualian-pengecualiannya yang dijelaskan di dalam Konvensi Geneva 4 dan Protokol Tambahan 1. Next. Nah, pertanyaan kemudian bagi kita ya. Ketika kita bicara tentang penduduk sipil yang memperoleh perlindungan dalam aturan-aturan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, hukum humaniter internasional yang sudah diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Kita kemudian mempersoalkan apakah penduduk sipil itu dia memperoleh perlindungan yang besar itu di dalam konten konflik bersenjata internasional yang bersifat konvensional atau simetris atau penduduk sipil itu lebih banyak dia dikorbankan pada konflik bersenjata yang bersifat modern atau asimetris ya. Pertanyaan ini dia begitu menguat saudara-saudara teman-teman semua karena kalau kita melihat kepada realitas dan fakta-fakta yang terjadi dalam berbagai konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional, baik yang konvensional dan yang unconventional, itu kita melihat bahwa ternyata eh, penduduk sipil dia selalu menjadi sasaran dan dia selalu menjadi eh, apa namanya objek daripada serangan dari kekuatan-kekuatan eh, militer ketika konflik bersenjata itu berlangsung ya mari kita lihat dia memperoleh perlindungan pada konflik bersenjata yang bersifat konstansional atau simetris atau pada konflik bersenjata yang bersifat modern atau asimetris. Nah, next. Nah, saudara-saudara, sebelum kita sampai pada eh, pendapat akhir yang mengatakan bahwa penduduk sipil itu berada pada perlindungan eh, pada konflik bersenjata konvensional atau sim, eh, asimetris, maka kita perlu memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan konsep perang konvensional atau simetris. Ya, nah konsep perang konvensional atau simetris ini, saudara-saudara, adalah pertarungan kekuatan bersenjata dari kekuatan militer masing-masing negara. Ya, jadi angkatan bersenjata dari negara-negara yang berkonflik, mereka saling berhadap-hadapan, ya, mereka saling mengadu kekuatan. Tadi dijelaskan bahwa eh, sekalipun ya eh, perang itu dia meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar, tetapi perang itu sampai dengan saat ini dia tidak bisa dihindari dan perang itu dikatakan sebagai sebuah situasi dan kondisi konflik yang sangat tertinggi yang berlangsung antar umat manusia. Dan karena itu kalau kita bicara tentang perang konvensional, itu misalnya kita lihat ya misalnya perang yang pernah terjadi antara Iran dan Irak ya saling berhadap hadapan kekuatan militer satu dengan yang lain. Nah, seorang pengamat ya seorang pengamat tentang persoalan perang ini namanya Mary dan seorang akademisi dari Inggris dia da, melalui analisanya memetakan bahwa perang lama dan perang baru itu ternyata dia memiliki karakteristik yang berbeda apakah e, karakteristik yang berbeda ini dari perang lama dan perang baru ini dia turut mempengaruhi ya e, perlindungan ya perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi fokus daripada kajian kita di sore hari ini. Nah, mari kita lihat saudara-saudara dalam tabel yang disampaikan oleh Mary Calder, silakan next. <tuh> kita lihat saudara-saudara, nah, karakteristik perang lama dan perang baru yang coba disampaikan oleh Mary Calder ini, dia mengatakan kalau kita lihat di sini dalam tabel sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya itu saudara bisa lihat. Kalau perang lama itu peperangan dilakukan antar negara. Yang tadi ya perang simetris itu konvensional tadi ya. Kekuatan bersenjata saling berhadap-hadapan. Tetapi kalau perang modern atau perang asimetris itu peperangan dilakukan oleh banyak aktor negara dan negara ya. Jadi aktornya bukan hanya negara yang saling berhadap-hadapan. Tetapi, tetapi ada aktor-aktor non negara yang turut bermain dalam peperangan yang bersifat modern ini. Makanya tadi digambarkan oleh Pak Taufik Arianto dalam eh, materi beliau dalam generasi-generasi perang itu, generasi perang pertama sampai generasi perang kelima, kemudian ada jenis-jenis perang modern. Ternyata bahwa aktor daripada perang modern ini dia banyak sekali, ya. Nah, kemudian nanti kita akan kenal ada jenis-jenis perang modern itu. Yang kedua, bahwa dalam perang lama kita bisa membedakan, ya, kita bisa memilah mana kombatan dan kombatan itu secara jelas, ya. Kita bisa memilah karena yang berhadapan hadapan di medan pertempuran itu hanya kekuatan angkatan bersenjata, dan karena itu yang non-kombatan ya termasuk di dalamnya itu penduduk sipil ya mereka yang harus dilindungi itu benar-benar dia terlindungi ya pada perang modern kombatan tidak mudah dikenali warga sipil perang kombatan tidak mudah dikenali dan warga sipil menjadi korban utama nah saudara kita lihat karena kombatan itu dia menggunakan pola-pola uh, perang yang bersifat tradisional yang menyusupnya pada pemukiman-pemukiman penduduk, membaur dengan penduduk sehingga sangat sulit untuk kita mendeteksi yang manakah yang disebut dengan kombatan, yang manakah yang disebut dengan warga sipil. Karena bisa saja terjadi kombatan ini dia menggunakan pakaian sipil yang tidak terbaca. Ini dalam rangka untuk memenangkan pertempuran, ya. Yang berikut perang lama Warga sipil tidak menjadi sasaran, ya, mengontrol wilayah melibatkan militer langsung dengan kelompok lawan, ya. Dia tidak menjadi sasaran warga sipil. Kalau perang modern itu kontrol wilayah itu dengan pengendalian populasi, ya. Perang baru atau perang modern itu kita bisa lihat dalam konteks perang Ukraina dan Rusia. Itu pengendalian populasi itu terjadi secara besar-besar ya perpindahan deportasi dari anak-anak yang kemudian anak-anak Ukraina yang kemudian dipindahkan ke Rusia ada tindakan-tindakan pemerkosaan ada tindakan-tindakan pembersihan etnis ya jadi pengekangan dan pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia dan terhadap penduduk sipil itu begitu besar terjadi dan dahsyat sifatnya ya perang lama Pembiayaan perang itu berakibat pada pembangunan negara. Kalau negara berada dalam situasi dan kondisi perang yang terus menerus dan berkepanjangan, dia sangat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan dari negara tersebut. Karena apa? Seluruh kekuatan keuangan negara dipakai untuk keberlangsungan perang itu. Tetapi kalau perang modern, saudara-saudara, pembiayaannya itu di, dia bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak ketiga, yang kalau kita kenal, kemudian ada istilah state sponsor, ya state sponsor, ada negara-negara sponsor, ya yang memberikan dana untuk jenis perang modern ini, ya itu dilakukan dengan eh, pendanaannya itu didapat dengan eh, perdagangan ilegal, perampokan, penyanderaan, ya kemudian ada diaspora dan jaringan-jaringan internasional yang terkait dengan konflik yang bersifat modern ini. Berikut next Pak Jasi. Nah, berdasarkan ya, kalau kita lihat dari jenis apa tadi tabel yang disampaikan oleh Mary Calder tadi tentang jenis perang eh, lama dan perang modern, maka kita melihat bahwa yang terkategori sebagai jenis-jenis perang modern itu ada beberapa pihak. Ya. Yang pertama itu perang asimetris ya, perang antar beliheran dengan pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya itu tidak seimbang. Bisa saja terjadi kelompok-kelompok bersenjata, apakah itu rakyat sipil, berhadap-hadapan dengan uh, kekuatan angkatan bersenjata dari pemerintah yang berdaulat ya. Jadi kekuatan militernya itu tidak seimbang. Itu perang asimetris, jenis perang asimetris. Sementara perang hibrida itu dia merupakan gabungan atau kombinasi yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. Tadi dijelaskan oleh Pak Taufik Arianto tadi tentang bagaimana Cyber itu juga dapat digunakan untuk kemenangan-kemenangan di dalam perang. Nah, perang hibrida ini dia menggabungkan beberapa jenis perang modern yang kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana kemenangan itu bisa diperoleh dan lawan itu bisa ditundukkan. Nah, perang yang berikut disebut dengan network-centric warfare ya perang keunggulan teknologi persenjataan yang tadi disampaikan oleh Mbak Ula. Ada jenis perang ya teknologi persenjataan perang yang terbaru atau nomos ya tidak ada intervensi kemanusiaan senjata itu yang kemudian bisa mendeteksi sasaran yang akan eh, menjadi sasaran tembaknya ya teknologi persenjataan ini yang di dalam perang jenis ketiga ini network centric warfare itu dia juga menggunakan informasi dan komunikasi dalam pengerahan kekuatan di medan pertempuran. Jadi kekuatan-kekuatan informasi dan komunikasi dari pihak lawan itu dapat dilacak apabila ya ada eh, apa namanya bocoran ya terkait dengan eh, apa namanya tadi keamanan cybernya itu. Yang berikut ada perang cyber ya perang cyber perang yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan dan kecanggihan sistem komputer. Yang tadi dijelaskan dengan panjang lebar lewat materi Pak Arianto bahwa perang cyber ini dia menggunakan kecanggihan dan kemampuan teknologi ya yang kemudian bisa digunakan untuk memenangkan perang. Lalu yang berikut perang proksi ya. Perang proksi ini konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti. Jadi yang berkonfrontasi itu tidak langsung berhadap-hadapan, mereka pakai pihak-pihak eh, lain ya untuk berhadap-hadapan. Mereka hanya duduk di belakang meja saja, tetapi mereka yang mengatur ya, mereka yang mengatur konfrontasi tersebut ya dengan eh, jenis perang proksi ini dikatakan bahwa resiko dari konflik yang konflik yang secara langsung itu itu dia bersifat fatal. Nah, contoh dari dari perang modern ini kita bisa lihat dalam berbagai situasi dan konflik bersenjata yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya di Suriah, ya, lewat konteks Arab Spring, ya. Rakyat perang sipil dulu, ya. Rakyat sipil dimobilisasi, ya, dipakai oleh pihak-pihak tertentu diatur dari belakang meja, ya. Lalu mereka yang bergerak untuk kemudian berhadapan-hadapan di Libya, Ukraina, Azerbaijan, Israel Hamas dan lainnya. Ini contoh perang modern yang menggunakan ya teknologi-teknologi perangnya sudah tidak lagi konvensional seperti uh, yang tadi saya sebutkan. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana dampaknya ya next, bagaimana dampak dari perang tersebut ya jenis-jenis perang modern ini terhadap Perlino. Pak Jasi, next. Nah, mari saudara-saudara kita lihat ini realitas ya, realitas daripada perang modern ini ya, yang terjadi di berbagai tempat yang tadi saya tempat eh, sebutkan misalnya di perang armenia Azerbaijan ya, penduduk sipil menjadi korban, Rusia-Ukraina tumpukan korban sipil korban sipil di perang Irak, korban sipil perang Israel Hamas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman bisa melihat bahwa secara realitas bahwa perang modern dia memiliki dampak yang sungguh sangat besar terhadap perlindungan terhadap penduduk sipil. Nah, realitas realitas ini Bapak Ibu, saudara-saudara, next Pak Jesse realitas realitas ini, saudara saudara, eh, dia realitas realitas tentang perang modern ini dia sudah ya tidak lagi dipengaruhi oleh konsep konsep perang yang bersifat geopolitik ideologis, ya dia sudah tidak lagi eh, tetapi dia dipengaruhi oleh politik identitas, ya latar-latar eh, geopolitik ideologis itu kemudian mengalami perubahan, dan yang terbaru, yang terkini bahwa politik identitas itu dia menjadi hal yang kemudian eh, apa yang menjadi sebuah fenomena terbaru dari sebuah jenis perang modern ini. Memobilisasi kebajemukan etnis, ras, ya agama, lalu kemudian kita mengenal Adanya irregular warfare, unconventional warfare, asymmetric warfare, ataupun perang civil war, ya, uh, uh, politik identitas ini, saudara-saudara, teman-teman, dipakai untuk memobilisasi penduduk sipil, ya. Nah, dilakukan perang model ini, dilakukan secara gerilya, dilakukan dengan serangan-serangan teroris dan kemudian eh, adanya keinginan-keinginan perebutan kekuasaan dan pemberontakan untuk mengontrol penduduk lokal ya jadi eh, penduduk sipil itu dia sudah berbau eh, perang yang bersifat unkonvensional ini irregular warfare ini antara penduduk sipil dan para kombatan para aktor non negara dalam perang non sipil ini sudah tercampur ya mereka sudah tercampur dalam uh, konteks uh, pemukiman mereka itu, dan karena itu uh, tidak heran kemudian kalau penduduk sipil ini dia kemudian lebih banyak yang menjadi pola, ya. Nah, perang modern ini, saudara-saudara, dia berbasis kepada Astagatra, ya. Yang uh, Astagatra itu tiga gatra yang bersifat statis, kondisi geografi, sumber daya alam, keadaan penduduk. Ini dia menjadi bisa menjadi sumber terjadinya pramodern, ya. Kondisi geografis kita, letak kita yang letak Indonesia yang sangat strategis, ya. Sumber-sumber daya alam kita yang kaya, dia bisa menjadi uh, <tuh> dia bisa menjadi pemicu untuk dilakukannya perang modern yang dilakukan oleh negara-negara lain atau pihak-pihak lain ya. Lalu yang kemudian Pancagatra ini saudara-saudara, Pancagatra itu dia terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, aspek-aspek ini dia menjadi aspek-aspek yang kemudian dipakai oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak luar yang punya kepentingan punya kepentingan dengan negara kita dan bisa menjadikan ya dan bisa menjadikan aspek-aspek ini sebagai sarana dan mekanisme untuk melakukan perang modern dengan berbagai tipe yang tadi telah saya jelaskan. Nah, yang berikut Pak Jesse. Nah, uh, nah, saudara-saudara dan teman-teman semua pada Perang modern itu, saudara-saudara, kita melihat hak penduduk sipil dan kewajiban negara itu dia terabaikan. Hak penduduk sipil yang mestinya dilindungi ya, dijamin secara fundamental lewat berbagai ketentuan-ketentuan hukum, ternyata kemudian terabaikan oleh eh, tidak terpenuhinya kewajiban negara, ya, tidak terpenuhinya kewajiban negara terhadap pemenuhan hak-hak penduduk sipil yang berada dalam situasi dan kondisi konflik bersenjata itu, misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Ula, ketika serangan itu terjadi dalam konflik bersenjata yang bersifat konvensional, biasanya penduduk sipil itu sudah diperingatkan untuk dipindahkan, diungsikan, ya. Lalu kemudian, eh, tetapi di dalam perang modern ini kita melihat bahwa hak-hak penduduk sipil dalam situasi dan kondisi seperti itu sudah tidak lagi bisa terpenuhi. Ya, Serangan-serangan itu bisa menjadikan pemukiman dan penduduk sipil itu sebagai sasaran daripada konflik bersenjata yang bersifat modern. Dan kewajiban negara ini terabaikan, saudara. Kewajiban negara ini terabaikan. Padahal kalau kita lihat kewajiban negara itu sudah secara jelas diatur di dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional misalnya dalam Geneva Convention 4 mulai dari pasal 35 sampai 46 kemudian dalam Geneva Convention 4 pasal 47 sampai 78 dan pasal 27 sampai 34 nah ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara tetapi, mengapa kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan perlindungan, ya, penjaminan terhadap hak penduduk sipil ini dia terabaikan? Mari kita lihat, saudara-saudara. Next, nah, tadi saya bilang, ya, mengapa hukum dan prinsip-prinsip ke kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional? baik lewat hukum kebiasaan internasional menyangkut perang dan perjanjian-perjanjian internasional tetapi hak-hak dari penduduk sipil itu dilanggar ya nah dari berbagai penelusuran yang saya peroleh ternyata bahwa pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban negara dan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk sipil itu sebagai akibat ya negara tidak taat kepada Ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama terkait dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, sekalipun saudara-saudara, negara tersebut telah meratifikasi, ya, telah terlibat menandatangani, meratifikasi dengan hukum nasionalnya. Tetapi, ketika situasi dan konflik yang terjadi di negara tersebut berhadapan-hadapan, ya, pemerintah yang berdaulat dengan... Eh, kekuatan-kekuatan sipil maka negara kemudian melupakan ya mengingkari tidak taat kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati ya tidak menghormati konvensi padahal kita tahu bahwa dalam konvensi-konvensi eh, itu setiap saat di dalam di dalam pasal satu pembukaan itu selalu dikatakan bahwa negara pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini diharapkan untuk menghormati isi konvensi ini ya. Jadi saudara-saudara, ternyata kepentingan negara itu lebih dominan ya. Kepentingan negara untuk menundukkan lawan, memenangkan perang ya. Kepentingan-kepentingan di berbagai aspek-aspek lainnya yang tadi disebutkan itu dia terlalu dominan. Ya, negara terlalu dominan. Kehendak negara, kepentingan negara itu terlalu dominan dan akibatnya hak-hak terhadap penduduk sipil itu dilanggar. Yang berikut next. Nah, saudara-saudara, fenomena terbaru yang kita lihat juga akhir-akhir ini selain penduduk sipil itu dia menjadi korban, ada di berbagai negara, ya, ada di berbagai negara salah yang disebutkan bahwa pelibatan penduduk sipil itu juga dia menjadi bagian dari sistem pertahanan keamanan yang harus mewajibkan penduduk sipil itu juga dia harus bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan dari negaranya ini saya contohkan ada di Malaysia ada di Singapura ada di Indonesia juga ya memang kalau kita lihat dalam undang-undang kita itu secara jelas kekuatan utama itu ada pada TNI angkatan darat dan polisi tetapi kekuatan cadangannya itu juga ada pada rakyat dan karena itu kita lihat di berbagai tempat rakyat itu juga sudah dilakukan pelibatan di dalam tanggung jawab dia untuk melakukan tanggung jawab untuk melakukan menjaga keamanan pertahanan dan keamanan negaranya itu nah dan saudara Memang, kalau kita lihat dalam konstitusi kita, aturan-aturan uh, hukum ini nanti kita lihat, oh, kenapa hukum humaniter internasional secara jelas memetakan bahwa penduduk sipil itu harus dilindungi, tetapi fenomena-fenomena terbaru yang berkembang kemudian adalah bahwa penduduk sipil itu ternyata dilibatkan di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, ya, misalnya kalau. Kita lihat, apakah itu tidak menjadi pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, kita lihat kemudian bahwa eh, secara mendasar dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan itu memang dijelaskan bahwa kewajiban negara itu adalah memberikan perlindungan bagi negaranya, tapi itu hanya bersifat secara umum. Ya, tetapi kewajiban negara yang paling sangat prinsipil adalah dia harus melindungi hak-hak dari penduduk sipil. Bagaimana caranya kemudian ketika negara melibatkan penduduk sipil itu dalam uh, dalam menjaga pertahanan dan keamanan dari negara tadi saya bilang ada kekuatan utama itu tetap TNI Angkatan Darat tetap kekuatan cadangan itu ada pada uh, ada pada uh, rakyat. Nah, yang berikut ada berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian kita bisa lihat dan lacak terkait dengan kekuatan-kekuatan eh, utama dan kekuatan cadangannya melibatkan warga sipil ini. Yang berikut Pak Jesse. Nah, nah setelah menjelaskan eh, secara umum terkait dengan eh, pelindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi Bersenjata Internasional yang bersifat konvensional dan bersifat modern. Kita menemukan bahwa ternyata konvensi eh, konvensi apa, perang modern itu ya dia lebih banyak mengorbankan rakyatnya, ya lebih mengorbankan penduduk sipilnya. Karena tadi situasi dan kondisi yang tadi saya jelaskan bahwa eh, ada banyak aktor-aktor negara yang terlibat yang sudah tidak lagi bisa kita pisah pilah-pilahkan karena mereka sudah berbaur dengan penduduk sipil. Dan karena itu rekomendasi yang ditawarkan bahwa perlu adanya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan penduduk sipil. Lalu yang berikut perlunya ketatan negara pada hasil ratifikasi yang telah dibuat ke, yang telah dibuat kehendak negara harus dapat dikesampingkan dengan melihat kepentingan kemanusiaan yang lebih besar ya dan kita juga belum perlu mewaspadai bahwa, bahwa dalam jenis perang modern itu eh, politik identitas itu jangan sampai kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak ketiga untuk bisa menghancurkan tatanan kehidupan kita karena secara eh, kemajemuk kemajemukan kita ini terdiri dari berbagai multi etnis, ras, agama ya yang bisa saja ya dipakai untuk bisa mengadu domba satu dengan yang lain Dan karena itu kita perlu mewaspadai hal-hal tersebut sehingga tidak perlu kita menjadi korban daripada situasi dan kondisi yang ada. Demikian um, Ibu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, materi yang saya sampaikan terkait dengan perlindungan terhadap penduduk sipil. Dalam um, uh, Terima kasih Ibu Angel. Terima kasih. Saya kembalikan Ibu. untuk moderator baik terima kasih Bu Dokter Watimena yang telah menyampaikan materinya yang mendalam terkait dengan prinsip perlindungan penduduk sipil dan peran modern terkait pendekatannya melalui hukum dan kemanusiaan. Nah kita tiba pada sesi tanya jawab. Untuk itu karena kita ada dalam uh, dua metode offline dan online sehingga saya kita membagi ya uh, saya memang mengizinkan yang pertama untuk yang ada di offline kalau teman-teman yang online ada ingin bertanya mungkin boleh uh, chat di kolom chat uh, saya memberikan kesempatan kepada dua penanya dari dalam ruangan ini dipersilakan sisi kiri dan kanan ya yang sudah raise hand angkat tangan silakan Mohon pertanyaannya disebutkan singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa menyebutkan nama dan kelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Boleh berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pada Fakultas Hukum, serta para dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum yang turut hadir. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Abed pada substansi saja uh, nama dan perkenalkan diri nama lengkap saya Ridwan Hitimala dari kelas F. Uh, jadi di sini yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana resolusi konflik Papua yang terjadi yang terjadi pada sampai saat ini karena kita melihat pada resolusi apa konflik Papua yang sangat berkembang yang sangat berkepanjangan sampai sekarang ini kan belum ada uh, penanganan secara jelas sehingga konflik tersebut dapat berkepanjangan mungkin poin dari saya adalah bagaimana resolusi konfliknya eh, pada poin dasarnya adalah kira-kira solusinya seperti apa sehingga konflik itu dapat diatasi secara baik dari negara baik mau Jadi, pertanyaannya ditujukan untuk pertanyaannya siapa? kepada mungkin dari perwakilan TNI oh. oke baik terima kasih Selanjutnya. Ya. Sebutkan nama, kelas dan pertanyaan disujukan kepada narasumber siapa? Yang lain mohon tenang ya, kita masih ada dalam acara seminar. Ya, baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Uba Somori, saya dari kelas r 5 e Ya, untuk pertanyaannya saya akan menunjukkan pertanyaan ini kepada Pak Arianto perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi, pertanyaan saya di sini secara rasio Bagaimana tim cyber menginterpretasi penjahat cyber dengan para kombatan di suatu negara tertentu? Dan apakah penjahat cyber itu juga disebut sebagai kombatan karena secara realitas penjahat cyber ini juga mengganggu menjadikan penduduk sipil sebagai korban. Sedangkan di dalam Konvensi Jenewa pasal 13 1949 itu menyebutkan bahwa Para kombatan yang terlibat dalam perang itu, itu merupakan eh, yang terlibat maaf yang terlibat dalam perang itu disebut sebagai kombatan. Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada di sisi kiri saya ada yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. <tuh> <tuh> Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya nama saya Dilan Batikawa dari kelas R5B. Di sini saya akan bertanya kepada kepada pembicara kedua dari NCRC. ICRC. Palang Merah Internasional. Ya, pertanyaan saya yaitu apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan autonomous weapons untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perang? Itu Baik, uh, saya coba cek dulu ya uh, di Zoom Meeting apakah ada pertanyaan? Supaya langsung saya baca. Oh tidak ada berarti mungkin ada yang raise hand. Boleh yang raise hand silakan di unmute dan menyampaikan pertanyaannya supaya bisa dapat sekaligus ditanyakan. Andreas Balak. Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Andres Balak kelas RM. Ya terima kasih mungkin pertanyaan saya ini merujuk pada Ibu Dokter watimena Lanjut saja pada pertanyaannya. Tujuan dari hukum humanitar adalah melindungi korban perang. Lalu kemudian menetapkan batasan-batasan yang harus dipatuhi, yang harus dihormati oleh setiap orang yang terlibat dalam peperangan itu agar supaya menghormati hak asasi manusia. Esensi dari hukum humaniter adalah untuk kemudian melindungi kepentingan peperang, eh, melindungi kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan militer. Sementara uh, peperangan modernisasi sekarang ini menggunakan teknologi-teknologi can -ca uh, teknologi canggih untuk kemudian dipakai dalam peperangan itu. Sementara uh, yang tadi disampaikan bahwa mesin peperangan itu kemudian tidak lagi dikendalikan oleh manusia atau tidak lagi dikendalikan oleh orang. Bagaimana mesin itu bisa bisa merasakan prinsip-prinsip perbedaan? Bagaimana mesin itu bisa merasakan prinsip-prinsip kehati-hatian? -prinsip Lalu bagaimana mesin-mesin itu dipakai sementara diizinkan? Pertanyaannya, kenapa mesin-mesin itu diizinkan? Lalu kemudian selanjutnya berbicara soal hukum berarti berbicara soal aturan yang kemudian mengatur dan memberikan sanksi, memberi, memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar aturan itu. Lalu berbicara soal sekarang ini, banyak sekali peperangan yang dilakukan, seperti contohnya uh, Ukraina dan Rusia. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh pelanggar-pelanggar uh, yang tadi tidak lagi mengutamakan atau menerapkan prinsip-prinsip pembedaan tadi? Uh, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Andreas Balak. Mungkin langsung saja kepada para narasumber untuk uh, menjawab. Mungkin karena pertanyaan yang saya lihat banyak tertuju pada Pak uh, Taufik Arianto, jadi uh, untuk Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Uh, yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu, Ibu mohon maaf. Uh, kami dari Badan Siber dan Sandi Negara. Tadi ada pertanyaan dari uh, Mas Pak Ridwan ya. Dari kami bukan dari TNI ya, toporing. memang tidak. Pak Deputi tidak. beliau adalah uh, tidak. Tidak. TNI. TNI, ya. Mungkin, tapi penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi, izin yang pertama saya uh, tidak bisa menjawab sebenarnya karena bukan ranah kami di Badan Siber tidak. dan Sandi Negara untuk menjawab terkait dengan bagaimana resolusi penanganan konflik di Papua. Uh, saya izin mohon maaf, uh, saya tidak bisa menjawabnya karena memang belum bukan kapasitas kami untuk yang pertama. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Uh, betul tadi yang disampaikan. Uh, apakah penjahat cyber ini atau si tentara cyber dalam kaitannya adalah dia penjahat di bawah non-state actor ya non-state actor ini adalah uh, disebut sebagai kombatan. Secara peraturan dari uh, Konvensi Jenewa. Bisa kita sebut mereka sebagai pembatan, sama halnya seperti mereka penjahat-penjahat uh, terorisme yang ada di, di dunia nyata. Namun mereka lebih ke arah uh, berada di dunia maya yang kita masih belum dapat memastikan siapa identitas uh, pastinya dari orang-orang tersebut. Karena misalkan mereka melakukan serangan atau melakukan kampanye visi menggunakan IP tertentu, namun bisa jadi. IP-nya ini bukan IP, -nya, IP milik mereka sendiri. Bisa jadi mereka menggunakan IP dari uh, negara lain yang bukan uh, berafiliasi dengan komplotan yang mereka kiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin, uh, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, atas jawabannya Pak. Selanjutnya untuk Ibu uh, Natali, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ya terima kasih Mbak Moderator untuk Mas Ilham ya tadi tantangan utama dalam memastikan kepatuhan akan hukum perang ya ketika uh, saya kedengaran kan oke okay. ketika menggunakan uh, AWS ya sistem persenjataan AWS seperti itu kan hmm. pertanyaannya oke okay. ya. tadi tantangan utamanya sih kalau misalnya uh, di dalam slide yang telah saya sampaikan itu tadi memang ada beberapa tantangan ada tiga uh, antara lain tadi ada tantangan etiknya kemudian hukum serta kemanusiaan. Tapi tantangan utamanya memang terletak pada tidak adanya kontrol manusia di dalamnya. Jadi sebisa mungkin memang namanya juga otonom autonomous ya, otonom dia gitu. Jadi dia mengambil keputusan sendiri berdasarkan algoritma, berdasarkan saya bukan orang teknis, perlu saya klarifikasi dulu bukan bukan orang yang bisa programmer atau apa yang bisa menentukan secara teknis bagaimana dia bekerja, tapi menurut kacamata hukum terutama hukum humaniter internasional, eh, saya sepakat dengan pandangan ICRC tadi bahwa di mana ada sistem persenjataan baru, di situ diperlukan kontrol dari manusia. Tetap harus ada kontrol dari manusia agar disitulah titik di mana kita bisa paling tidak berangkat untuk memastikan compliance-nya. Paling tidak manusia ini tahu untuk membedakan manakah target militer, mana yang target non-militer. Seperti itu. Dan ketika memang harus ada pertanggungjawaban tadi memang tadi ada pertanyaan soal uh, sanksi bagi pelanggar segala macam nah dengan demikian tuh akan lebih apa ya lebih mudah gitu kali untuk menentukan dan mengidentifikasi pelanggarannya ini mau ditarik kemana siapa yang melakukannya sehingga dapat uh, ini ini uh, bicara yang sangat jauh memang tapi balik lagi ke bagaimana caranya ya tentu ada tentu harus ada kehadiran manusia sih di situ ada elemen dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh uh, selain mesin jadi tetap ada kendali atau kontrol uh, misalnya ketika senjata otonom itu dilepaskan atau melakukan serangan setidaknya manusia dapat melakukan satu uh, misalnya penargetan yang sesuai atau pas sesuai dengan uh, mana yang boleh ditargetkan dan mana yang tidak boleh ditargetkan yang kedua apabila ketika mesin itu e, melakukan serangan yang tidak seharusnya paling tidak ada sistem kendali yang dapat diambil oleh manusia untuk melakukan penghentian seketika seperti itu untuk mencegah e, kerusakan ikutan yang dialami nah kemudian e, jadi paling tidak itu sih concern utamanya ketidakadaan e, kontrol dari e, manusia itu sendiri gitu itu yang menjadi tantangan utama dari sistem persenjataan AWS ini sendiri. Begitu kalau dari saya. Jadi ya, untuk memastikan kepatuhannya ya tentu, karena tantangan yang tidak ada manusia untuk memastikan kepatuhannya tentu dibutuhkan adanya kehadiran uh, kontrol manusia ya. di situ. Itu sih kalau dari saya. Ya. Terima kasih uh, Ibu Ursula Natali atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Watimena, Mena dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Eh terkait dengan pertanyaan Andreas Balak tadi, sesungguhnya itu sudah dijelaskan oleh Ibu Ursula ya Langoran terkait dengan eh, teknologi canggih ya, teknologi canggih persenjataan yang dipakai oleh manusia, tetapi tidak dikendalikan oleh manusia. Nah, penjelasan tadi telah di eh, Diuraikan oleh Ibu Natal, Ibu Ula, ya. Dan karena itu, memang faktor manusia itu dia sangat menentukan. Ya, faktor manusia itu eh, dia yang sangat menentukan, sebab sarana mengontrol, ya. Kemudian, pengambilan keputusan itu ada pada manusia, tetapi ketika alat AWS, misalnya, yang dipakai untuk menyerang. Uh, pemukiman penduduk sipil sehingga tidak ada terjadi prinsip pembedaan semua penduduk sipil itu bisa uh, apa namanya uh, kena sasaran dari senjata ini ini memang uh, uh, kalau saya sih kalau kita lihat kepada kalau kita lihat memang kepada uh, mana uh, apa namanya manakah negara yang menggunakan kekuatan bersenjata itu maka kalau kita di dalam hukum internasional ya dalam hukum internasional pertanggungjawaban terhadap sebuah kejahatan HAM berat kejahatan kemanusiaan kejahatan perang itu memang tidak bisa kita minta pertanggungjawabannya kepada negara tetapi itu bisa kepada individu itu bisa dicontohkan dalam kasus uh, Rusia Ukraina itu ketika kemudian Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat untuk melakukan penangkapan terhadap Vladimir Putin akibat daripada berbagai kejahatan perang yang dilakukan termasuk dalamnya adalah menjadikan penduduk sipil itu sebagai sasaran atau objek daripada serangan militer. Jadi memang kalau kita lihat faktor manusia itu memang nanti kita kembali kepada negara yang melakukan atau yang menciptakan atau yang memproduksi atau yang membuat teknologi persenjataan itu, tetapi kemudian nanti pada saat kita lihat dalam konflik bersenjata, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap uh, uh, penggunaan dari senjata-senjata teknologi canggih itu? Saya pikir seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, uh, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu uh, Dr. Fatimena atas penjelasan dan jawabannya. Saya pikir semuanya sudah cukup jelas. Uh, materi dan juga pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga kita melihat waktu, waktu juga sudah semakin sore. Saya rasa uh, cukup uh, acara seminar kita di sore hari ini dengan tema penerapan prinsip pembedaan dalam perang modern dan perkembangan isu-isu terkini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang telah hadir, Pak Taufik Arianto yang sudah mewakili Pak Jenderal, kemudian Ibu Ursula, terima kasih juga telah mewakili dari pihak ICRC dan juga kepada Ibu Dr. Watimena, mewakili bagian kami hukum internasional. Uh, Universitas Patimura, dan uh, kepada rekan-rekan dosen sekalian yang juga sudah hadir, dan seluruh mahasiswa, baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruang Zoom meeting, kiranya apa yang sudah disampaikan, dia menjadi manfaat berkat bagi kita, sehingga terutama untuk adik-adik sekalian, bahwa yang sudah disampaikan oleh tadi, Pak Dokter eh, Pak Arianto, bahwa... Semua ini membutuhkan kolaborasi dari kita semua, semua pihak, sehingga kita bisa mencapai perdamaian dan kedamaian, sehingga hukum humaniter ini juga dapat diterapkan untuk kita semua. Demikian eh, acara ini saya tutup. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya juga akan membacakan satu buah pantun, ya, mencari peniti di dalam jerami. Dari siang hingga sore hari, sudah selesai materi kita hari ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain hari. Terima kasih, Bu Ula. Terima kasih, Pak Arianto, untuk kesediaannya. Sekali lagi, terima kasih. Kita bisa jumpa di lain waktu. Kalau dimohon, kesediaannya lagi, Mbak Ula, Pak Arianto. Siap Ibu, oh, makasih. Keren. Salam buat Pak Jenderal dan juga sama Pak Mas Doni. Baik. Iya. Terima kasih. Saya sampaikan Ibu. Iya. iya baik. Uh, untuk para peserta seminar yang berada di dalam aula Uh, kita belum selesai. Kita akan masuk pada sesi foto bersama. Untuk itu, kepada para ketua kelas dari masing-masing kelas, saya mohon untuk berdiri di depan, dan juga untuk seluruh para dosen, untuk dapat mengambil bagian di depan untuk kita foto bersama. Dan sesi foto bersama ini akan terdiri dari dua sesi foto: yang pertama, Bapak Ibu para dosen, dan juga para perwakilan dari masing-masing ketua kelas uh, foto ke depan dan yang kedua arah ke belakang jadi boleh langsung saja untuk ketua kelas maupun perwakilan dari kelas masing-masing boleh langsung mengambil tempat di bagian depan